Saudara, Mabes Polri menggelar rapat kerja teknis sumber daya manusia Polri 2019 di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Rakernis yang diikuti sejumlah pejabat Biro SDM Polda se-Indonesia dibuka langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Rapat kerja yang mengangkat tema sumber daya manusia Polri siap menghadapi revolusi industri 4.0 diikuti sejumlah Biro SDM Polda se-Indonesia. Kepala Biro Penum Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi mengungkapkan, poin penting dari Rakernis SDM Polri 2019 ini adalah bagaimana mengelola SDM Polri yang jumlahnya mencapai 443.000 dan merupakan SDM dengan jumlah terbesar nomor 2 di dunia setelah kepolisian Cina. Sumber daya manusia dianggap merupakan faktor utama dalam organisasi, hingga perekrutan dan pengelolaannya harus dengan konsep yang baik. Dipilihnya Kota Makassar sebagai tempat pelaksanaan rapat kerja karena letaknya strategis yang berada di tengah Indonesia yang menghubungkan antar provinsi di tanah air. Terus betul-betul ya, dengan menggunakan konsep yang baik. Apalagi judulnya sekarang ini ngambil judul Revolusi Industri 4.0. Artinya bahwa big data itu sangat dibutuhkan ya, dalam rangka untuk mengelola SDM, sumber daya manusia Polri mengarah kepada